Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimi yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua. Jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi wawancara eksklusif Amanda Manopo langsung dikomentari sang istri tercinta soal ini. Ternyata sungguh mengejutkan ya bun. Arya Saloka selalu membuat dirinya Amanda Manopo bahagia karena selalu membuat para anak kecil nempel kepada dirinya ya bun. Sungguh ini mas sang suami idaman banget yang selalu ingin sekali menyenangkan hati seorang istri karena seorang istri Amanda Manopo ingin sekali mempunyai sang buah hati yang seperti anak-anak yang selalu nempel kepada Arya Saloka. Karena Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kini berhasil menjadi pasangan suami istri karena berkat sinetron Ikatan Cinta. Amanda Manopo ungkap hal tak terduga mengenai akting-akting Arya Saloka yang selalu dikerubuni oleh para anak kecil. Karena Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ingin sekali mempunyai sang buah hati yang akan segera lonceng ke dunia nyata. Nah lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Yang lima di sini lagi-lagi dan lagi. Ini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting dan terkenal keromantisannya sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.